Sebelum nonton video kali ini, buat kalian yang punya akun Instagram, jangan lupa untuk follow akun Instagram Bang Cupu @gamercupuofficial. Supaya besok kalau YouTube tutup, kalian gak kehilangan Bang Cupu. Kalian masih ingat nggak videonya Bang Cupu yang nonton di bioskop sama teman-teman, tapi ternyata itu ada pembunuh jahat ya. Terus Bang Cupu harus kabur dan keluar dari bioskopnya. Nah, kali ini kita mau coba nonton di bioskop yang lain ya, karena bioskop yang kemarin itu kita dapat musibah kayak gitu. Kita mau coba nonton di bioskop lain karena kita mau main Movie Night. Langsung aja kita mulai main gamenya ya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa kalian tinggalin komen ya di box komentar di bawah supaya Bang Cupu ngerti kalau kalian udah nonton video kali ini. Manja. Bang Cupu udah ngumpul sama teman-teman Cupu Squad ini ya, udah siap berangkat. Sebenarnya Bang Cupu itu nggak suka nonton film tengah malam ya guys, karena biasanya Bang Cupu itu ketiduran. Ngomong-ngomong ada yang telepon nih. Ya ganggu aja, telepon salah sambung. Jadi Bang Cupu itu nggak terlalu suka nonton tengah malam. Biasanya kalau nonton film tengah malam itu ketiduran ujung-ujungnya ya. Jadi males Bang Cupu nonton film tengah malam. Tapi karena di sini settingnya itu kita Movie Night, nonton tengah malam, ya udah kita beli senter aja, siapa tahu mati lampu ya. Kita beli dulu senternya. Ternyata senternya murah, cuma 25. Terus beli unicorn, buat apa kita beli unicorn? Masa bawa unicorn gitu sambil nonton bioskop? Aneh banget ya, gak usah. Kita buat senter aja ya. Kita langsung berangkat aja. Ini bisnya udah siap ini, jadi kita mau berangkat naik bis ini. Ayo teman-teman, naik bisnya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kita berangkat juga nih. Wuh, mantep ini ya. Moga-moga film di bioskopnya itu bagus. A few moments later. Welcome to Pleasant Park. Wuh, kita mau ke Pleasant Park ya. Wow. We stay here for a couple of night, then head home in the morning. Ini kita mau nonton, tapi kenapa ini kita ke hutan sih? Let's go guys. Follow me, I'll show you around. Oke, kita mau ikut si James ya. Ayo coy, itu ngapain bintang joget-joget di atas bis? Ayo kita ikut si James ya, jangan sampai ketinggalan lagi loh. Ini kita mau ikut James kemana ini? Di sini ternyata ada pondok ya. Ini pondok apa rumah ini? Rumah ini kayaknya ya. This is where we will sleep tonight. Yeay, kita mau nginep di sini nih, di rumah ini. There are two cabins, which mean the group. Apa tadi? Cepet banget teks. Ini kayaknya mau dibagi dua ya. Oke, ini kita di sini aja deh. Ya, masuk yuk. Masuk. Kenapa dikunci? Kita nggak bisa masuk, coy. Itu si James lari kemana? This is a campsite. Oh, ternyata kita harus ngikutin si James nih. Oh, di sini buat api unggunnya guys. Kita mau bikin api unggunnya di sebelah sini. James, ngapain kamu? Ini Jamesnya rada-rada nih ya. Dia kepleset terus nih, jatuh nih. Oke, kita tackle lagi nih. Kita bully si James. jangan, nggak boleh ngebully ya. Oke, ini kita mau kemana ini? Di sini, here we will watch the movie. Oh, ternyata ini kita ceritanya layar tancap. May I remind you, the last scary movie we watched almost get us killed. True, but we are outside. Outside is always safe. Oh, katanya kalau kita nonton di luar itu aman. Yeah, I'm gonna pass on that one. I'm head to my cabin. You guys can finish exploring. Okay. Dia mau pulang ke cabin ya. Kita katanya boleh lihat-lihat. Ini kita coba dulu ya. Kita bisa manjat ke sini kayaknya. Nggak bisa. Kita nggak bisa panjat. Ini biasanya ini kalau obi-obi kita bisa panjat, kan? Tapi di sini kita nggak bisa manjat ya. Jadi kita mau nonton layar tancap ini ya, bukan di gedung bioskop, karena ini teaternya di luar. Di situ udah ada layar tancapnya. Jadi kita mau coba balik ke cabin kita nih. Mana nih teman-teman? Ngumpul-ngumpul ya. Jangan pisah-pisah. Ini si Bintang sama si Dava itu kuburan. Sayang si Sirus DC ya. Time to head in the cabin. Yeay, kita mau masuk ke cabin sekarang ya. Ternyata udah malam guys. Ini kita sama si Leo nih ya. Leo, Bintang sama si King. Oh,
si Bintang, Bintang, I can't wait to tell. No offense, but your story are terrible. Oke, okay, katanya si Bintang mau cerita, tapi katanya ceritanya jelek. Hahaha. Alright everyone, kita mau ke api unggun nih kayaknya, karena udah malam. Mana teman-teman kita yang lain? Si kuburan di mana? Kita pisah nih sama kuburan nih. Kita pisah cabin. Oh, itu kuburan, kuburan. Oke, okay, kita sekarang mau ke api unggun dulu kayaknya. Hap, kita kesini ya. Ini udah malam nih, gelap. Ayo, hidupin dong. Kita nggak perlu cari-cari kayu lagi kan? Jadul banget sih pakai cari-cari kayu lagi. How are gonna start the fire? Yeay. Oke, okay, langsung aja dibakar. Bakar-bakar. Story time. Oke, okay, kita mau cerita-cerita deh. Siapa yang mau cerita? I have one. Si Leo mau cerita nih. In the neighborhood live a rude ugly kid. The kid was a new student at his school since they had to move. He has been bullied by other people over. He's looking and think he didn't know. They didn't know he was new, but they just continue. He was pushed, laughed at, and made fun of. He told his parents and they asked the school to resolve the problem. The school tried giving the boys multiple punishment. But they didn't work. The kid had enough. Okay. He stabbed the bullies in the school bathroom one day with a knife. Waduh, serem banget nih. He was arrested and charged with attempt murder. Waduh. But promised to get his revenge. Was a true story. Yap, waduh, ini ternyata ceritanya beneran, guys. Cool. Who was Morse? Enggak, cukup. Ah, kenapa Bang Cupu yang nyawa? Enjoy. Oke, okay, ternyata itu tadi ceritanya ada anak kecil yang dibully, terus yang ngebully akhirnya di apa, ditusuk ya, terus dipenjara tuh anak kecil. We should probably tomorrow is movie night. This gonna be great. Good night everyone. Oke, ini kita makan dulu ya supaya kita nggak kelaparan. Kita makan dulu. Kita dikasih biskuit. 1:30 AM. Uduh. Udah mati nih api unggunnya. 1:30 ya. Uduh, ini gelap banget. Uduh. Eh, Bang Cupu kan bawa senter ya. Oke, kita bawa senter ini. Eh, kalian ngapain di tenda? Some put fire out. Let's check out what happened. Katanya ada yang matiin apinya. This gonna, aduh, ini kenapa? Why we always destroy? Ya, namanya juga main game horror ya. Aduh. Siapa yang mau ngecek? Kalian kok nggak ada yang berani jalan sih? Kok pada hilang? Pada kemana tuh tadi? Kuburan? Yang lain pada kemana? Oh, itu. Itu si Dava sama si Bintang. Kita kayaknya di atas tenda aja nih, aman nih. Tapi kita nggak bisa naik atas. Kenapa ini? Kok berkurang ini kesehatannya? Kenapa itu? Kok ada yang jahat ya? Wow, itu siapa itu? Weh, ternyata ada penjahat ya, guys. What the heck? What thing? I don't understand why we always get attacked. Iya nih, gak tahu Bang Cupu kenapa setiap kita camping selalu diserang ya. I'm starting to feel like whole thing, we have to find James and Leo. Iya nih, pemandu kita hilang ya. Maybe we should check that cave over there. Mana? Cave-nya di mana? Emang di sini ada goa? Di mana? Guys, we have to find Leo and James. Oke, okay, sekarang kita mau cari pemandu kita, si Leo dan James ya. Ternyata si Leo dan James menghilang. Wow, ternyata kita masuk ke dalam goa ini. Oh no. No, maybe the fact there's a plane connected to rope for no reason right in front of us. Oke, okay, sekarang kita kayaknya harus obi-obi nih. We gotta get off of here. Oke, okay, kita harus keluar dari sini. Ya, iya. Oke, kita harus obi-obi. Ini gelap banget, coy. Belum udah ada yang teler. Wow. Bentar. Itu kita harus cepat. Seriously. Ternyata kita masih bisa selamat nih. Good luck everyone. Oke. Ini kita sekarang kemana nih? Oh, kita ikut itu tuh. Di depan kita itu kayaknya dia udah tahu deh. Kita ikutin aja ya. Ini kita ikutin ini si King Pop. Ayo sini. Ini kayaknya dia udah pro ini. Ini kita pasukan noob ini. Oke, waduh, ini susah banget ini ya. Beneran ini susah ini. Ini susah, guys. Oke, kita turun ke sini, terus di sini ada laser.
Hop. Oke. Ini ternyata obi level dewa ya. Ini benar-benar susah. Jadi kita harus berhati-hati. Di sini kita bisa lewat ke sini. Oke, teman-teman yang lain mana ini? Udah pada menghilang. Oke. Sekarang kita tembus di mana ini? Di sini ada tangga. Kita naik tangga. Oke, ini teman-teman yang lain kayaknya nggak selamat ini. Kita coba naik ke atas ini. Terus. Wow, ternyata kita keluar. Yeay, we made it back. Kita keluar lagi nih. It's already morning. Terus faedahnya apa kita masuk gua tadi? Is that James and Leo? Mana James and Leo? Oke, kita coba lihat ya. Tadi ngomong-ngomong kita masuk ke gua itu faedahnya apa ya? Kita mau cari James and Leo tapi nggak ketemu. Ini kita udah keluar lagi ya. Jadi kalau ada satu yang selesain obinya, kita bisa lanjut. Oke, kita sekarang mau coba cari James and Leo-nya ya. Oh, ini nih James Leo-nya di layar tancap. Where have you been? Oke, kita tanya. Me and James one behind stage setting up the movie for tonight. Oh, ternyata mereka nyiapin filmnya. Why do you think we went that time? We were looking for you in the cave. Speaking of caves, how was the experience? Very very bad. Jelek banget ya. Karena kita hampir gak selamat. There were laser and lava pits and obstacle. Oke, curhat si bintang ya. That sound fun. Fun apaan? Kalau kita gagal kita mesti ulang ya. Maybe we can. Apa tadi gak kebaca? Oke, di kapan kita nonton filmnya? Everyone get ready for movie tonight. Oke, kita mau siap-siap nonton filmnya ya malam ini ya. Ternyata kita nginap ini cuma mau nonton film. While we wait, could you help me fix the bus? Oh, katanya bisnya rusak. Jadi kita harus benerin bisnya nih. Oke, kita coba ya. Kita coba bantu si James buat benerin bisnya supaya nanti kita bisa pulang ya. Ini bisnya kenapa lagi keluar asap? Aduh. Ini kita pakai bis yang jelekan kayaknya ya. James, apa yang harus dibantu ini? Bantu bakar atau gimana? Gak tahu juga. While me and Leo were in back, it just start smoking out of nowhere. Oke. Okay. Oh no. What's wrong? We need something to put. Hurry. Kita suruh ngapain tadi? Aduh, gak kebaca. Aduh, find something to stop the smoke. 25 detik. Ini air nih. Air nih. Ini bisa kah ini? Gak ada. Oh, kita harus cari. Apa ini? Aduh, kita harus cari sesuatu untuk menghentikan asapnya, coy. Gimana caranya ini? Aduh, 5 detik. Gimana caranya? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Uff, semua ini kita. Well, that went short. There goes another bus to the flame. Bus kita kebakaran. Wasted a few minutes till the movies. Waduh, gimana nih? Bus kita kebakaran. Kita gak tahu tadi cara matiin asapnya gimana ya. Had the time to chat with friend, oke. Okay. Ini gimana nih kita pulangnya ya? Bis kita kebakaran kayak gini. Aduh, ini kenapa setiap kita mau nonton film ada aja ya musibahnya ya? Mungkin kita kurang bersedekah ini. It's time. Oke, kita mau nonton filmnya ya. Kita mau nonton filmnya, ini udah malam. Ini si Leo di atas. Oke, kita coba duduk. Duduk. Kita di depan aja ya supaya kelihatan. Welcome all. Ini kok kayak sambutan 17-an ini. 17 Agustusan ini si Leo di depan ya. Order movie night. Oke, kita mau nonton film. Is everyone ready to genre I am? Oke, udah siap semua. The genre movie we're watching tonight is horror. Oke, kita nonton film horror. Let's begin the movie. Enjoy. Oke deh, kita coba nonton filmnya ya. Ini kita film horor ini. Oke, ini kita ada kursi. Kenapa kita berdiri di atas kursi ini? Gak sopan ini, cupu squad ya. Mana filmnya, James? Kok gak ada apa-apa? Itu tuh. Wih. Loh. Siapa itu digantung? Itu siapa digantung, guys? Waduh, mati lampu lagi. Bentar. Bang Cupu ada senter. Halo? Siapa itu? Ada yang celaka, guys. Hello? No. Oh, ini ternyata hello.
Oh, Hirsir. Wow, tadi yang mukul-mukul kita waktu di atas tenda datang ya. 13 detik untuk nyumput. Nyumput di mana? Kalian mau nyumput di mana? Aduh. Coba nyumput di bawah sini ya. Enggak bisa nyumput di bawah situ. Aduh, nyumput di mana ini kita? Oke, kita sekarang dimasukin ke kandang. Huh, kita ketangkep semua. What happened? Apa yang terjadi? Where are we? Kita ditaruh di dalam kandang ini. Kita ditangkap semua nih cupu squadnya. Gimana nih? Kita harus coba keluar ya. Ada kunci kah? Ayo coba kita. Itu dia tuh yang tangkap kita. Look who we have here. Oh, ini kayaknya Bang Cupu feeling ini anak kecil yang dibully ya. Yang dicerita itu. Quiet up before I throw knife. Diam atau kita dilempar pisau. Jeez. What do you want from us? Apa yang kamu inginkan? That's none of your concern at the moment. Bukan urusan kamu. You crazy, kamu gila. If only you know the truth. Excuse me while I'm go finish my important work. Oh, dia mau kerja katanya. Oke, dia mau tinggalin kita nih ya. Any stupid action and I think saving your file. Now what's next? Waduh, saving your file. Si Dava nih kayaknya mau dibully nih. Oke. Kayaknya kita harus keluar. Oh, di atas sini ada kuncinya, coy. Itu what does mean the truth? Enggak tahu juga, Bang Cupu enggak tahu ya. Never mind. Ayo kita keluar dari sini. Kita mau keluar, itu di atas ada kuncinya. Ayo kita coba sundul-sundul. Kita sundul-sundul tuh supaya kuncinya jatuh. Ini di atas sini ada kuncinya nih. Oke, kita ambil kuncinya. Nice, kita ambil kuncinya terus kita buka. Oke, kita buka ya. This should be the one. Buka. Nah, kita buka ini ya kerangkengnya. Sekarang kita harus kabur ini sebelum tadi datang. Ini kita ambil nih, sini ada lampu. Oke. Kayaknya kita harus masuk ke dalam guanya nih. Dispatch seem like the right way. Oke. Siap-siap ya. Kita mau masuk ini ke dalam gua. Moga-moga kita selamat ya. Oke, kita coba masuk. I wish everyone the best of luck. Moga-moga aja nih semuanya beruntung ya. I'm so gonna die. Loh. Oke, kita ikut si bintang ya. Moga-moga bintang nggak salah nih. Kita coba kesini. Oke, kita coba-coba aja lah ya, karena kita nggak tahu juga ini. Semuanya juga baru main pertama kali kayaknya. Kita coba kesini. Waduh, ini kita muter-muter nih. Wait. Ternyata di situ kita bisa ketemu sama. Waduh, kita mu. No, ternyata kita disikat ini. Oh no, teman-teman kita yang lain gimana nih? Aduh. Bang Cupu nggak tahu nih. Ini nggak salah aja Bang Cupu lari ya. Kita coba ke sini. Ini. Loh, kita balik ke tempat awal. Waduh, kita balik ke tempat awal. Coba kita ke sini. Ayo dong, please dong. Coba kita lurus aja ya. Lurus kanan. Bang Cupu nggak tahu. Ini kita kayak cuma muter-muter aja di sini. Ayo dong, please. Ini benar-benar susah, guys ya. Benar-benar susah. Kayaknya ini kita nggak ketemu ujungnya di mana, guys. Ayo dong, teman-teman. Masa sih kita nggak ada yang nemu nih jalannya? Ini dia jalannya. Yeay, kita berhasil juga keluar. Mantap. Oke. Wait. Kita keluar juga, guys. Oke. Itu ada polisi. Ada sih, is the police. Oke. Kita kabur. Ayo kuburan. Kita kabur. Ini kan tadi patungnya ya. Kayaknya ke sebelah sini. Come out with your hands, officer. Ini udah sampai di sini. Oke, kita coba ke polis ya. Ini dia polisinya. Wow, kita berhasil keluar nih. Oke, kita ke sini. Well, then who call? Nggak tahu juga siapa yang nelpon polisinya. Kita tadi kesasar. I did. Si Steve. Steve? Siapa nih si Steve? Isn't that the guy we were searching for couple of months ago? Oh, he is. The cops? Leo, you're back. Kenapa? Kenapa sih Leo? Sama explain what's going on. Iya nih Bang Cupu juga bingung ceritanya gimana. I can. Oke, si Leo mau jelasin nih. I can explain everything. Back when I was in school,
We had a new student in class. Oke, ada anak baru ya. Bang the dogs, me and my friend were. Oke. We start to bully him. Oh, si Leo dulu ngebully nih. Oh, jadi yang ngebully nih si Leo. We look at him, made fun of him. Oh, and push him around. One day in school bathroom, we push him into one of the stalls. Oke, ini si Leo dulu jahat ya. Well, all of the sudden, oh, he snap, pull out a knife and start stabbing us. Still managing to fight back and escape. He was arrested but promised his return. Oh, ternyata anak itu ditangkap, guys. Ngomong-ngomong siapa itu ya? I never told anyone since I've read the consequences. Oh, okay. Leo, you're insane. You could have got kuburan kill. Okay. I'm sorry. Where is James? Si James itu tadi kayaknya yang di apa di layar tancapnya tadi ya. No, James. Officer, please don't take me in. Oh, si Leonya nggak mau ditangkap ini. I can try to fix my mistakes. Should Leo be taken in by the cops? Ini kita mau tangkap atau enggak nih? Yes. Yes aja ya. Yes. Kita coba ya. But sorry Leo, all action must come with a consequence. Iyalah, dia kan udah berbuat jahat, jadi harus diproses ya. Leo Richardson, you are under arrest for assault. Itu dia tuh. Itu tuh penjahatnya tuh. Come out. Hands up. Thank you very much. Malah ngucapin terima kasih. What do you thank you? I finally have gotten my revenge. Oh, ternyata anak kecilnya ini mau balas dendam sama si Leo. Tapi karena si Leonya ditangkap polisi, dia udah kelar ya dendamnya. Leo is about to get what should I've got 15 years ago. Ha 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 ha. Oh, and the name Carter, by the way. Okay, namanya Carter. Hey Steve, what happened to the guys at the cinema? Ini si Steve. According to the police, Black is the father of Samantha. Oh, Samantha itu dulu yang jaga di cinema ya. When Carter escaped from the poison, he went on killing of the wife of Black. What? So how did Black? Waduh, ini ceritanya bikin panjang. Ini pusing banget ini ceritanya. That's the question. This the last movie I'm gonna see. Okay, ini kayaknya kita gak mau nonton film lagi. Agree. Okay, kita udah kapok ya nonton film, karena ini terlalu banyak dramanya ini kita nonton film. Okay, sekarang kita mau masuk ke mobil ya. Kita mau naik mobil polisi nih. Kayaknya kita pulang naik mobil polisi nih. Oke, movie night. Kita selesai juga ya gamenya ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi ceritanya itu adalah tentang bullying lagi ya. Jadi 15 tahun yang lalu, anak kecil itu dibully sama teman-teman sekolahnya di si Leo sama si James ya. Itu dibully karena dia udah ngadu sama keluarganya, ngadu sama sekolah, itu dicuekin. Akhirnya dia memutuskan untuk balas dendam. Si anak kecil itu akhirnya ngeluarin pisau ya. Terus dia ngelawan si Leo sama si James. Tapi untungnya si Leo sama si James itu bisa selamat. Nah, karena si anak kecilnya itu tadi udah ngeluarin pisau ya, udah berbuat kejahatan lah ya, karena dia kriminal kan, pakai pisau terus dia nyerang orang itu kriminal. Akhirnya dia dipenjara. Nah, keluar dari penjara dia ternyata masih dendam sama si Leo dan James. Dia mau balas dendam. Nah, akhirnya ketika kita berangkat nonton layar tancap sama si Leo dan James, dia balas dendam dan akhirnya kita kena getahnya juga. Itu anak kecilnya kejar-kejar kita sampai kita tadi nyasar di mes segala macam lah ya. Jadi Bang Cupu ingetin sekali lagi sama teman-teman, bullying itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jelek ya. Jadi teman-teman di sekolah itu janganlah ngebully-bully teman kita. Aduh, itu bullying itu akan meninggalkan suatu dendam ya, bisa bikin teman kita itu dendam dan itu bakal ke bawah sampai dewasa. Jadi Bang Cupu sangat saranin kita berteman itu baik-baik aja, jangan sampai kita bullying, ngebully teman atau berbuat yang gak bagus lah ya. Bang Cupu percaya teman-teman Cupu Squad adalah teman-teman yang mantap. Jadi stop bullying, no bullying.
kita berteman selalu. Oke, thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa dikasih like di video ini, subscribe juga buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya.